Video kali ini saya bakal ngulas semua informasi tentang disinfektan, baik dari mulai cara pembuatannya, bagaimana cara pemakaiannya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan berdasarkan standar WHO. Yang paling gampang, kita bisa pakai bleach atau pemutih yang dicampur dengan air yang biasa kita kenal sih mungkin Bakelite ya di sekitar kita. Tapi sebelum ke pembuatan, ada hal-hal yang penting untuk teman-teman tahu, dan ini saya ambilnya dari jurnal WHO ya, jadi valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama, jurnal ini bilang bahwa pemutih aja udah cukup sebagai pembunuh virus, jadi nggak perlu campuran bahan lainnya. Karena pemutih ini udah ngandung sodium hipoklorit yang efektif ngebunuh bakteri, jamur, dan virus. Di jurnal ini juga disebutin bahwa salah mencampur bahan pemutih ini dengan bahan lain bisa berakibat fatal, bahkan menyebabkan kematian. Jadi amannya mending jangan dicampur lah ya. Lalu yang kedua, cairan ini terbilang berbahaya bagi tubuh, baik kalau terkena kulit, mata, atau masuk ke pernafasan. Jadi pastiin saat kalian bikin atau nyemprotin disinfektan ini, yang pertama, gunain masker dan kalau bisa pelindung mata pada saat teman-teman bikin ataupun semprotin disinfektannya. Dan jangan lupa juga hindarin menyentuh mata pada saat penyemprotan. Yang kedua, pastiin kalian bikin dan nyemprotin cairan ini di ruangan dengan aliran udara yang baik. Artinya teman-teman bisa buka dulu jendela atau pintu ruangannya biar nggak ketutup. Lalu hal kedua yang penting teman-teman tahu adalah saat teman-teman nyemprotin disinfektan ini, pastiin teman-teman biarin dulu selama 10 menit atau lebih. Karena proses mematikan virus oleh disinfektan ini butuh waktu sekitar 10 sampai 60 menit. Yang ketiga, perlu teman-teman tahu bahwa cairan pemutih ini bisa ngebuat korosi pada besi dan merusak permukaan yang terdapat cat di atasnya. Lalu yang keempat, sodium hipoklorit ini bisa ngeluarin gas berbahaya jika terkena matahari. Jadi pastiin teman-teman jauhin dari sinar matahari. Yang kelima, sodium hipoklorit ini mudah kadaluarsa. Dan semakin panas tempat penyimpanan, akan semakin mempercepat proses kadaluarsanya. Karena itu nggak perlu nyetok banyak-banyak lah ya. Karena selain kita butuhnya hanya sedikit, bahan ini mudah juga kadaluarsa. Selain itu, usahakan kita gunain cairan disinfektan ini maksimal sehari setelah kita buat ya. Biar efektif hasilnya. Kan gak lucu, kita udah capek-capek bikin, udah capek-capek nyemprot, kita pikir udah aman, padahal efek disinfektannya udah hilang dan virusnya jadi gak mati. Kalau untuk ngebuatnya sih gampang banget ya. Kita tinggal hanya perlu campurin aja Bakelite-nya dengan air bersih. Kebanyakan pemutih mengandung 5% sodium hipoklorit, termasuk Bakelite ini yang mengandung 5,25% sodium hipoklorit. Sehingga campuran yang dianjurkan WHO adalah 1 berbanding 100. Artinya, untuk 1 liter air cukup pakai 10 ml aja. Cairan ini hilang efektivitasnya kalau terkena materi organik kayak muntahan, darah, feses, atau cairan-cairan tubuh lainnya. Jadi pastiin teman-teman bersihin dulu semua materi organiknya dengan cairan sabun, baru semprotkan cairan disinfektan ini ya. Oke guys, sekarang saya coba praktekin untuk cara pembuatan disinfektannya. Yang pertama pastiin kalian ada di luar ruangan, kayak saya ini ada di luar ruangan. Yang kedua gunakan pelindung, bisa jadi masker. Dan kita pakai dulu maskernya. Karena baunya cukup menyengat dan cukup berbahaya kalau emang terhirup oleh hidung kita. Dan yang kita butuhin hanya Bakelite aja. Di sini saya punya yang 1 liter dan wadahnya atau untuk media penyemprotannya yang udah saya isi air sekitar 1,5 liter. Yang seperti tadi saya bilang bahwa campurannya adalah 1 banding 100, maka untuk 1,5 liter ini dibutuhkan sekitar 1,5 tutup botol karena tutup botol ini bisa ditakar sebagai 10 ml. Artinya kita butuh 1,5 tutup botol yang langsung kita masukin aja. Beres. Jangan lupain untuk cuci tangan setelah prosesnya selesai sehingga tangan kita terhindar dari rasa gatal atau hal-hal yang tidak nyaman. Oke, gampang kan?
Jadi jelas ya, 1 liter bike clean ini bisa untuk 100 liter disinfektan. Jadi nggak perlulah teman-teman nyetok banyak-banyak, kasihan yang lain, kan yang lain juga butuh.